Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan Bintang Instrumen. Di sini saya akan memperkenalkan untuk alat mengukur oktan pada bahan bakar bensin. Di sini akan saya memperkenalkan untuk alatnya sendiri, namanya Oktis 2. Ini buatan dari Rusia. Nah, untuk ini sendiri ada apa namanya, kelengkapannya kita unboxing dulu ya. Di sini ada manual booknya, tapi ini bahasa Rusia nih. Nah, tulisannya juga tulisan Rusia, jadi ya kita lihat yang bahasa Inggrisnya saja. Di sini ada, nah di sini untuk spesifikasinya. Jadi dia bisa untuk mengukur oktan numbernya itu dari 75 sampai 99.9, dengan ketentuannya itu untuk suhu pengukurannya di sini. Nah, terus kelengkapannya juga ada. Ini. Nah, kita langsung aja ya. Di sini tadi saya sudah siapkan untuk bahan bakarnya, tadi saya barusan ambil. Nah, kita siapkan alatnya. Ini dan ini menggunakan baterai 2A kecil. Nah, cara pengoperasinya sebagai berikut. Kita tekan tombol on off nya kita tunggu sampai ready angka 00. Oke, baru kita bisa melakukan pengukuran. Kita tunggu sampai alat membaca. Nah, di sini dia nilai oktan bahan bakarnya ini 95. Oke, demikian cara penggunaannya yang sangat simpel, tinggal celupin aja. Dan ada di sini juga, kalau contohnya pada pas saat pengisian bahan bakar, dari sini juga bisa memasukkan bahan bakarnya ke tangki bahan bakar kita. Jadi sambil memasukkan bahan bakarnya kita bisa cek atau kita ukur untuk nilai oktannya. Nah, kalau contohnya ada bunyi seperti ini, kita tinggal tekan tombol sekali lagi, dia akan off. Tadi saya ambilnya pakai alat ini juga untuk ambil sampel minyaknya. Nih, yang selang. Nah, ini juga bentuknya sama ya. Ya, ini tulisannya bahasa Rusia. Jadi cuma ada satu buku panduannya yang dalam bahasa Inggris yang tadi saya kasih tunjuk. Nah, demikian cara pemakaian untuk oktan number. Di sini untuk alatnya sendiri mereknya Oktis dari Rusia. Ini tipenya Oktis 2. Jadi namanya Octan Number Indication. Nah, cara penggunaannya sangat simpel. Jadi kita bisa mengetahui kandungan oktan pada bahan bakar yang kita terima atau nilai oktan bahan bakar yang kita pakai. Jadi yang mensuplai bahan bakar ke kita itu tidak bisa macam-macam atau bohong untuk nilai oktan yang mereka berikan. Oke, guys, sekian dan terima kasih. Salam dari Bintang Instrumen. Dan selamat siang. Salam sukses.